Tapi yang penting usaha sholat. Harus sholat dengan cara tidak dari kafe yang buri kafe ini kayak gayang-gayang. Tujuh, nah, no. Oke ya, ini bisik-bisik opo kan? Semua orang di orang terus jah, ya, hati-hati pak. Jadi yang tidak dari bidang dari yang sebelum, mau dari sebelum barang kerajaan ini di Solomon. Korongnya itu sekurang 10 ribu. Kira korongnya itu tak sekurang 10 ribu. Sekurang 10 ribu tidak dari negeri. Tambahin jenengan apa itu? Solawatan kerabu jangan ngomong solawatan yang cukup barang. Amin. Tunggu korsi dan anak mencuri kita ini. Amin. 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 Ya, jadi ingat-ingat yang tadi ojo pasrah kalau sing ngimut, tapi pasrah Gusti Allah. Yang kedua, ojo dadi iwak cangkem iwak mecik manah dapat ketawa. Jadi menungso ojo kangen ngomong. Itu gampang, apalagi sekarang ini di zaman-zaman politik. Ya, terus ngomong-ngomong merasa bingung-bingung masalah bangku ini. Bingung ngomong boleh duit. Boleh duit yang aman, yang selamat, yang aman, ini musik penting. Bukanlah perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Bukanlah ngomong-ngomong. Beda itu enak. Jadi kafe ini wajahnya kodoh kalau berjumpa menanggung. Saya tak tahu ni saya bingung tu betul. Anak saya mancung, anak saya bahasa, anak saya agak betul, anak saya tipis. Potong lah. Kau ngapain dia potong? Kau kau tahu yang dia mahu adalah potong. Orang nak beda. Jadi tahun ketiga nanti perbedaannya apa? Kau kau tahu tidak? Jadi tahun ketiga setelah solat lagi. Ya. Alhamdulillah. Kalau soalnya kayak yang ini iso jamil rasa pelaku. Tetap jamil. Ini soalnya nanti tak bergaknya sampai sikir rasa reka. Alhamdulillah. Yang baik berada, yang baik ada, yang ada. Oh, my God.
Elek amale tapi wonge tetep apik. Ngoten, paham?
Haji Jadi tidak boleh menyangka orangnya yang jelek kalau amalannya boleh dikatakan jelek, tidak masalah. Tapi kalau menyangka orangnya jelek, nanti nganti wong iki dadi wong apik tetep mbok elek-elek. Kalau menyangka orang, ada satu cerita. Seorang ulama di salah satu daerah, kebetulan dia jalan, di tengah jalan dia berhenti melihat orang mabuk blosor-blosor. Putri jelasan. Tapi orang Jawa ini mau di Jawa apa itu? Al-Glosoru artinya Glintang 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 Subhanallah, masih ulama ini tadi ngelirik wong sing mendem Glosoru karena nyakal gede. Si ulama mengatakan kepada hatinya, hati negeri wong mendem kaya ngono rokok pun mendem terus rokok melek ngono kuwi sing dhewe ati ne ya sing mendem iki yo ngelirik ulama iki yang mabuk melirik ya apa bisa di ya sing lek yo lah ngono bisa kan bahasa bicara ojo kangelan bahasa Jawa lan mantap melihat melihat dengan melirik 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 adalah melirik ulama, melihat ulama itu tadi di dalam hatinya mengucap, ya Allah, kapan saya ini bisa tobat? Ya Allah, berilah saya jalan tobat agar saya bisa seperti ulama itu tadi. Ya Allah, amparin kula niki jalan untuk saya bisa bertobat supaya saya bisa kayak ulama tadi. Sing mendem dungo pengin dadi kaya ulama, sing alim bisu sing mendem. Subhanallah. Akhirnya ulama ini jalan. Tidak lama dalam tempo 2-3 bulan, si ulama dadi pemabuk, yang mabuk dadi ulama. Ngeten iki. Goro-goro husnudzon yang sakti yang menyangka baik ingin tobat rumongso dadi wong elek. Tapi ulama tadi rumongso dadi wong apik ya elek wong mendem. Nah. Walaupun kalian kelihatannya orang baik teman ngeleknya teman. Tapi sebenarnya usaha salat. Harus salat.